pemilu kemarin itu pemilu paling brutal dalam sejarah. Saya mengalami langsung, Pak. Saya mengalami bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang, Pak. Mengalami bagaimana dinas-dinas PJ-PJ turun, Pak. Dan itu merata di seluruh Indonesia. Bagi saya, namanya pemilu itu bukan sekedar sebuah ritual demokrasi, Pak. Pemilu adalah cara kita membangun peradaban, Pak. Tidak saja sekedar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas, sistem pemerintahan. Banyak sekali yang dipertaruhkan, bukan sekedar anggaran. Anggaran itu bukan apa-apa pentingnya dalam pemilu. Yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana kita membangun adab bangsa ini. Bagaimana kebudayaan politik kita betul-betul akuntabel, Pak. Betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan bahkan ketika kita sudah tidak ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.